الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والاستقلال أو الحرية وأفهمنا من علوم الدين والعقيدة وبين لنا وأرشدنا الأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا بها من أهوال يوم القيامة وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله شافع الأمة وخير البرية اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذين يعملون الصالحات ويجتنبون المنهيات أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم Masyaallah hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengucap syukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mengucapkan salawat dan salam untuk junjungan kita yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu khatib berpesan kepada seluruh jamaah yang hadir agar sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kualitas ketakwaan dengan cara menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bangsa Indonesia di bulan ini akan masuk kepada hitungan kemerdekaan kita yakni ke-75 tahun. Patut disyukuri kita sebagai bangsa Indonesia yang mendapatkan kemerdekaan tentunya dengan perjuangan-perjuangan para syuhada yang di sana terdapat bagaimana jasa-jasa para ulama kaum mukminin mengumandangkan takbir Allahu Akbar dalam rangka mengusir para penjajah. Maka ma'asyurul hadirin yang mulia, kenyamanan yang kita rasakan ketika beribadah saat ini, ketenangan yang kita dapatkan dalam mencari nafkah, kebahagiaan kita berkumpul bersama keluarga, ini adalah hasil jerih payah pendahulu kita yang berjuang memerdekakan bangsa ini sehingga kita merasakan ketentraman dan ketenangan yang kita rasakan saat ini. Maka tentunya perjuangan itu belum selesai. Perjuangan itu belum selesai. Maka orang-orang terdahulu kita, orang tua kita, kakek buyut kita yang menjadi saksi perjuangan itu tentunya menitipkan bagaimana mengisi kemerdekaan itu kepada kita semua. Mengisi kemerdekaan dengan membangun daripada negeri ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya menuju sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyul hadirin yang mulia, lalu apa yang harus kita lakukan dan bisa kita lakukan dalam rangka mengisi kemerdekaan ini? Mari kita bertadabur surah Al-Hajj ayat ke-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina immakkannahum fil ardh aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Shadaqallahul 'adzim. Artinya adalah yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di bumi ini, artinya orang-orang yang diberikan kemerdekaan, mendapatkan ketenangan dan keamanan di bumi ini, maka mereka adalah orang-orang yang pertama mendirikan sholat. Ma'asyul hadirin yang mulia, membangun bangsa ini, mengisi kemerdekaan dengan bentuk syukur kenikmatan yang harus pertama kita lakukan adalah kita sebagai umat muslim haruslah menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Maaf, mendirikan sholat di sini bukan hanya melakukan secara ibadah ritual saja. Apa yang dimaksud dengan mendirikan sholat? Sholat adalah dalam artian di sini bangsa ini harus membangun moralitas dan akhlakul karimah. Kenapa? Karena esensi atau nilai dari sholat itu bukan hanya ketika takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam saja, akan tetapi indikator berhasilnya sholat seseorang adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Seseorang yang melakukan sholat itu adalah tercegah daripada perbuatan keji dan munkar. Maka ketika persoalan yang sangat kronis saat ini di negeri ini adalah persoalan moral ataupun akhlak, maka jawabannya adalah perbaiki sholatnya. Karena seseorang yang sholatnya benar, sholat yang dimaksud di sini adalah ketika seorang hamba menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehari-harinya, sewaktu-waktunya dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia bercakap-cakap, memenuhi waktu dengan waktu yang sebenar-benarnya, maka tidak mungkin dia melakukan penyelewengan. Maka ketika maraknya korupsi di negeri ini, salah satu yang diperbaiki pejabat-pejabatnya ataupun pemegang-pemegang kekuasaannya adalah perbaiki nilai sholatnya. Bukan tidak sholat, tapi menerapkan nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ketika seseorang sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang hidupnya karena Allah, ibadahnya karena Allah, matinya karena Allah, tidak mungkin menyeleweng melakukan perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ini salah satu yang harus kita lakukan bagi kita yang diwarisi oleh pendahulu kita untuk mengisi daripada mensyukuri kenikmatan kemerdekaan ini adalah perbaiki nilai sholat kita, membangun daripada negeri ini. Itu yang pertama. Lanjutan ayat ini adalah wa atuz zakah, bayarlah zakat, tunaikan zakat. Zakat adalah simbol daripada kepedulian sosial kita terhadap orang lain. 2,5% daripada harta yang kita miliki adalah milik orang lain, adalah kotoran yang kita miliki yang harus kita berikan kepada orang lain. Maka simbol zakat ini adalah bagaimana kita mengerti dan memahami, berempati dan bersimpati kepada orang lain yang membutuhkan di sekitar kita. Maka jika zakatnya ini beres, jika zakatnya ini berhasil, maka kepedulian sosial yang terjalin di antara kita, di negeri kita, tidak akan ada orang yang kelaparan, tidak akan orang yang ada orang yang menjerit putus sekolah, tidak akan ada orang yang kehilangan mata pencaharian dia lalu melakukan kriminal,
karena kita peduli terhadap orang lain. Dengan simbol zakat ini, kita saling merangkul, merangkul anak bangsa ini untuk sama-sama kita peduli terhadap orang lain. Yang kedua, yang ketiga, wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Melakukan perintah terhadap kebaikan dan mencegah kemunkaran. Ini simbol daripada jaminan kepastian dan penegakan hukum. Artinya bahwa mengisi kemerdekaan untuk negeri ini adalah bagaimana penegakan hukum di setiap lini dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada suap-penyuap dalam rangka memuluskan satu masalah. Hakimnya adil, pemimpinnya adil. Maka insya Allah mengisi negeri ini tidak akan ada lagi kezaliman. Ketika kezaliman itu tidak ada, maka akan turun berkah Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rasulullah mencontohkan dalam sebuah hadisnya, ketika ada seorang anak pejabat melakukan zina, lalu untuk menghindari hukuman ini dicarilah orang yang dekat dengan Rasulullah untuk melobi meringankan daripada hukuman orang yang melakukan zina ini. Dicarilah orang tersebut, mana tahu bisa diringankan daripada hukuman zina, yaitu dirajam, dibunuh. Dan ini diketahui oleh Rasulullah. Apa yang disampaikan Rasulullah? Rasulullah menolak dan mengatakan, wahai umatku, ketahuilah penyebab kehancuran daripada umat terdahulu adalah ketika orang kaya mencuri, orang yang mempunyai kedudukan mencuri, maka tidak ditegakkan hukuman. Tetapi ketika rakyat jelata yang mendapatkan, yang melakukan pencurian, dilakukan hukuman yang secepat-cepatnya. Ini dalam bahasa kita adalah hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau ini terjadi, maka hancurlah negeri ini. Maka amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar dalam rangka mengisi kemerdekaan negeri ini adalah bagaimana kepastian hukum itu, semua orang sama di hadapan hukum. Bahkan Rasulullah melanjutkan daripada sabdanya adalah, ketahuilah seandainya putriku Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini kepastian hukum yang Rasulullah pastikan kepada umatnya, bahwa tidak ada yang bisa melobi, semua sama di hadapan hukum. Bahwa kepastian hukum inilah yang menjamin daripada kesejahteraan rakyat. Maka ma'asyiral hadirin yang mulia, apapun kita, profesi kita, kedudukan kita, fungsi kita, maka gunakanlah dan tempatkanlah di tempat yang sebaik-baiknya dalam rangka mengisi daripada kemerdekaan, dan kita membangun menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara atau negeri yang indah, negeri yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kriteria yang terakhir adalah walillahi aqibatul umur, dan kita mengembalikan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai pewaris daripada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita untuk mengisi kemerdekaan daripada negeri ini, bisa mengemban amanah daripada khalifah fil ardh, daripada orang yang mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah ridho kepada kita dan menuntun kita menjadi orang-orang yang terbaik dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samil alim innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم
wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة